Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Gelora Daya Jayati. Saat ini Stadion Gelora Daya Jayati dalam masa perawatan dan menunggu proyek tahap 2 dimulai, di mana saat ini memasuki musim penghujan dan terlihat rumput lapangan saat diguyur hujan deras. Nampak sistem drainase lapangan berfungsi dengan baik dan tidak ada genangan di bagian sisi lapangan manapun, sehingga bisa dikatakan sistem drainase Stadion Gelora Daya Jayati ini berjalan dengan baik sebagaimana fungsinya, dan rumputnya juga terlihat tidak becek saat hujan turun. Di tahap 1 kemarin, pemerintah Kabupaten Kediri menggelontorkan dana APBD sebesar Rp149,79 miliar atau hampir Rp150 miliar. Tahap 2 pembangunan stadion Kabupaten Kediri ini akan dilakukan tahun ini. Untuk besaran dana masih didiskusikan, kata Bapak Bupati Kediri. Bupati yang akrab disapa Mas Dito mengatakan saat ini pihaknya masih menghitung anggaran untuk pembangunan tahap 2, sebab di tahapan tersebut ada masukan dari PSSI, manajemen tim baik Persidikap maupun Persik maupun supporter. Mas Dito menjelaskan nantinya Stadion Gelora Daya Jayati akan berkapasitas 15.000 penonton. Untuk itu pihaknya menekankan fasilitas parkir yang memadai. Karena kapasitasnya mencapai 15.000 penonton, jadi soal parkir juga harus diperhatikan. Saya berharap di tahap 2 nanti stadion bisa mulai difungsikan dan parkir kendaraan juga sudah siap, jelasnya. Pada tahap kedua nanti akan ada beberapa pengerjaan yang dilakukan, mulai dari melanjutkan pekerjaan infrastruktur, mekanikal dan plambin dan lain sebagainya. Mas Dito mengaku pihaknya akan terlebih dahulu memulai menggunakan stadion ini dengan agenda solawatan agar mendapat berkahnya. Setelah kegiatan solawat akan dilanjutkan pertandingan persahabatan yang mempertemukan tim kebanggaan masyarakat Kediri, yakni Persidikap melawan Persik Kediri. Kita doakan semoga progres pembangunan Stadion Gelora Daya Jayati berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Kita doakan semoga progres pembangunan Stadion Gelora Daya Jayati berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.